ada siswinya yang maksudnya dari potensi akademik non akademik tak kenal nama. Jadi saya penasaran dengan keadaan Cila di Tara, jadi saya pengen sekolah di sini kan. Wow, thank you. And then next, what's your name? Dan sebenarnya karena sokah kakak dari anak pertama sampai anak ketiga itu di sekolah di sini, jadi dengan cerita yang mereka bahwa SMA ini lebih bagus, oke? Alright, so you choose this school. What's the reason? Like every reason. Is that alright? Alright. Okay. Okay. Ria, siapa apa? You first. Okay. Saya mau tanya, terserah mau ini jawab ke Inggris atau Indo, enggak apa-apa kan? Indonesia atau Inggris sama okay. Ya. Saya mau namamu lagi? Ria. Pilih sekolah yang ini. Alasan saya memilih sekolah ini yang pertama karena saya tahu sekolah ini baik dan sudah banyak lulusan-lulusan dari sekolah ini yang menjadi orang sukses. Dan waktu saya masih di Kupang, banyak yang memberikan anjuran untuk sekolah di sini. Selain sekolahnya bagus, terus terpercaya, anak-anak yang dihasilkan dari sekolah ini juga akan menjadi bibit bagus untuk di Surabaya beda dengan sekolah lain di Kalimantan. Di Kalimantan kan sekolah banyak yang anak-anak sering bolos, sedangkan di Surabaya sekolahnya bagus kayak kita tuh lebih tidak bolos-bolos keluar-keluar sekolah. Walaupun semuanya bolos bisa ya? Tidak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Alright.